Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah. Sahabat Aksiona yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian tahsin Al-Qur'an. Ada satu hukum yang ini memang bagian dari mafobi'i juga, tapi ada kaitannya juga dalam pembahasannya mulazim, yaitu mafobi'i harfi, mafobi'i harfi. Jadi ini mafobi'i tetap dibaca dua harokat, tetapi dia bentuknya bukan kalimat, yaitu huruf-huruf. Kita kasih contoh yang pertama, yaitu pada ayat Qoha. Nah, ini panjangnya dua harokat, matobi'i juga, tetapi bentuknya dia huruf-huruf. Ada lagi pada ayat pertama surah Yasin, ya-nya ini matobi'i, ya, matobi'i dan dibaca dua harokat. Tidak bisa kita samakan dengan panjangnya sin. Ya, tidak. Ya harus dua harokat. Yasin, Yasin. Ada lagi to di sini, matobi'i harfi, panjangnya juga dua harokat. Qasimim. Kalau di sini sin dan mimnya ini mandazim, tapi kalau di sini to ya to ha ini mad tabi'i harfi. Mad itu panjang, tabi'i pembahasan dua harokat, lalu harfi dia bentuknya atau huruf-huruf bukan kalimat. Inilah pembahasan tentang mad tabi'i harfi. Allah.